Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore atau malam ya, karena mungkin sebagian pemirsa ada yang nonton di siang hari atau pagi hari atau sore atau subuh. Jadi semua waktu. Oke, yang jelas pada hari ini kita makin semangat, makin berbahagia karena alhamdulillah dari sekian kota saya sampai juga di rumahnya Kang Hamdan. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Senang ternyata udah sekian kita berjalan kopson ini udah banyak perencanaan-perencanaan kita pada hari ini, tepatnya di Cimahi ya. Alamatnya itu di mana kan? Bandung Barat maksudnya ini. Bandung Barat. Cimahi teh situ. Oh, Bandung Barat. Nah, ini Bandung Barat. Bandung Barat. Oh. Terkadang kalau saya di acara pameran atau membuat list daftar, saya nggak di ini, Bandung aja. Kayak yang lain-lainnya dari Soreang, tapi nggak apa-apa lah, memang wilayahnya Bandung. Dan untuk kita dalam ngobrol-ngobrol sekarang ya, pastinya kita ingin mengenal sosok Pak Hamdani. Mungkin nama lengkapnya kan? Hamdani saja. Hamdani saja. Cuma kalau orang tua semua emang tahu Hamdani Sungeb juga boleh. Iya. Hamdani saja kalau tertulis. Enaknya panggilannya Kang Dani ya? Ya, Dani nah, aja. Benar. Kayak salah satu peserta kawan kita juga, rekan di BBRC, satu kata aja, Yaman. Kang Yaman, hello. Selamat, mudah-mudahan nonton juga. Kak, hari ini kita mengupas beberapa obrolan yang ya kita tetap santai. Salah satunya mengupas dari karya-karya Kang Hamdani yang memang cukup unik ya kalau saya pribadi ngelihat, dengan cerita mengenai latar Kang Hamdani ini dari bidang yang A ke bidang yang B. Nah, untuk lebih tahu lagi, ingin jelas seperti apa penjelasan mengenai karya-karya tersebut, jangan lupa kita kopsen dulu kan, biar seling dan mantap. Masih panas. Panas banget. Ini kopi, bukan bajigur. Tapi memang beda-beda penyajian. Pertama dari gelasnya, ada yang suka kopi hitam, ini kopi susu. Tapi tetap kopi seni, kopinya orang seni. Ini selanjutnya gini kan, ngobrol-ngobrol kan memang suka melukis atau berkegiatan sebagai perupa ya, itu sudah lama dilakukan. Alhamdulillah, sudah lama sekali ya, sejak saya masih belum sekolah mungkin ya. Wih, itu belum sekolah. Malum kita itu ya, alami ya, sampai kita curah-curah tembok orang tua, sampai penuh tembok semua. Nah, dari situ kan mungkin orang tua juga melihat kemampuan kita ya, SD kelihatan, semakin SMP, SMA, ke bangku kuliah juga ya. Nah, pada itu di mana Kang Akang masa kecil? Asli. Saya masa kecil di Bogor. Akang orang di Bogor. Orang Bogor sudah asli. Lahir di Bogor. Nah, bisa sampai di Bandung? Ceritanya saya cari kerja tekstil. Itu. Ya. Siap. Terus yang tadi gimana kan? Yang tadi masalah berawal ya. Dari SMP sudah mulai kelihatan bedalah dengan yang lain mungkin ya. Suka disuruh ngejain PR. Itu mah udah biasa ya. Udah biasa. Ketuan jajan. Nah, itu. SMP, SMA seperti itu. Sampai kuliah pun saya masuk seni rupa. Di mana? Di KIP Jakarta. Di KIP Jakarta. Angkatan? Angkatan 84. Oh, 84 tuh kan ternyata kawan-kawan IKIP. IKIP Bandung apa sih? Yeah. Ini sama satu IKIP. Yeah. Terus kan kalau IKIP ngeguruin kan malam ini? Di IKIP sih ngeguruin ya, setelah kita selesai. Jakarta. Di Bogor. Aduh, di SMA Negeri 3 Bogor. Saya di situ hanya 3 tahun saja. Yeah. Dari situ
udah cukup lah kayaknya ya untuk kita di bidang pendidikan. Sempat jadi ASN? ASN? Apa? PNS? Oh, enggak sempat. Enggak. Saya langsung dari situ langsung swasta. Ke tekstil, swasta. Langsung ke tekstil aja dari. Tekstilnya di mana? Di Bandung. Tekstilnya di Bogor. Oh, di Bogor. Bukan. Ada pabrik kan? Ada. Di Bogor cuma 6 tahun. Pindah kelas ke Bandung. Di Bandung saya 23 tahun. Sampai kemarin di tekstil. Yang di jalan itu di Bogor di. Bukan yang di Bogor di mana? Kalau di Bogor dah di Citeureup. Oh, Citeureup. Jalan Citeureup Cibinong ya. Kalau di Bandung di sini di Cimahi. Ruang lingkupnya masih Cimahi. Kan banyak Bandung mah yang di Cimindi di mana. Ya itu. Ada bagian tracer apa? Bagian ngedesain. Oh, desain. Nah, pakai kalau ini dulu apa? Manual. Pakai korel. Dari awal manual sampai ke komputer. Ya, udah komputer pakai Photoshop. Enggak, kan langsung. Photoshop. Photoshop. Kalau korel maksudnya. Korel jarang pakai korel saya kalau Photoshop itu dia lebih luas. Lebih leluasa untuk mengolah dari warna-warnanya. Kalau Korea kan untuk tulisan itu kan lebih bagus ya, lebih jelas. Itu akan kalau dihitung manualnya berarti dari tahun 84 sama 5 tahun. Berarti tahun 2000-an ya? Enggak. Saya masuk dari 87 selesai. 84 itu masuknya. 87 3 tahun. Oh, sampai ada 3. S1 cuman saya enggak sampai inilah ya. Dari situ saya langsung ngajar 3 tahun. Dari ngajar baru ke tekstil. Iya, berarti tahun 2000-an. Kan 87 tambah 3 2000. Ya kurang lebih. Ya. 23 tahun 97 dari 97 97 benar. 91 saya mulai ke tekstil, ya. Tekstil yang di Bogor sampai 96. Dari 9 itu masih manual ya? Manual. Dari 97 itu manual kan? Medianya cat poster ya? Poster color. Ke Sakura. Color ink, Sakura. Sakura. Pokoknya yang kayak gitu. Kita pakai ink Cina itu dragon ya? Benar. Color ink, poster color, macam-macam lah. Nah itu dulu kan, ini kita ini karena mungkin sekarang rada-rada sedikit jarang ngebahas tekstil ya. Itu media waktu pembuatan apa karya tekstil itu diperuntukkan untuk fashion ya, biasanya baju, kain-kain bingkahan gitu, kayak brokat ada juga. Macam-macam sih kalau yang di pabrik yang di Bogor itu untuk fashion juga, kita juga sempat melukis di bajunya langsung. Sempat juga ngedesain, desain. Kalau desain mah kan tergantung si pemesan ya, pemesan untuk. Kalau langsung buat, kan catnya apa? Itu saya pakai bahan tekstil juga, die step. Oh ada. Pakai die step. Bisa jadi langsung ya. Gak usah ada finishing. Finishing, tapi di ini di steam, di steam mah. Jadi kalau di kulub, ya di kulub ya. Jadi nggak luntur ya. Jadi nggak luntur pakai steam. Kalau sekarang sih orang-orang bikin desain baju langsung pakai cat buat ngelukis juga bisa aja, cuman bedanya kelenturan aja. Kalau dulu yang nggak langsung ke baju, prosesnya dari yang akan bikin itu di scan lagi ya sama komputer. Yang manual. Kalau yang manual itu di scan, di scan dikasih ke orang-orang tracer. Dia dipisah warna. Jadi akang mah yang awal ya, bukan tracer ya. Bukan. Nah, sesudah di Bandung ada digital, akan ke Photoshop, baru akan jadi tracer. Enggak. Saya tetap desain. Tetap. Karena memang beda kan ya. Beda. Kalau tracer mah hanya kita menyajikan desain 9 warna atau 7 warna atau berapa, itu pakai sistem channel. Oh. Satu warna per channel. Dia menerusin kerjaan desain ya. Kalau 9 channel, 9 warna. Oh, iya. Nanti dipisah sama tracer. Tapi gradasinya yang lebih kuat warnanya itu porsinya, persentasenya sedikit dibanding yang muda. Ini ibaratnya gini, ini yang muda, ini yang tua. Jadi nggak numpuk dia. Kalau numpuk overlapping, kotor. Gitu. Sistemnya seperti itu. Kalau ini, kalau ngobrol tekstil pasti sangat apa ya, sama sangat banyak.
tidak akan bisa muat dalam satu penayangan Kopson. Di lain hari kita akan bisa ngebahas lebih detail lagi khusus ya tekstil, karena sangat khusus. Dan ini kita ngupas sedikit aja ya, karena memang menarik. Justru ini cikal bakal pembicaraan Kopson kita di sini, karena beliau ini saya ngelihat paling kuat di skill itu ya, karena memang ya wajar 23 tahun desain ya. Wah, ya kuat banget kelihatan. Nah, ini yang tadi ada konsep yang mendasar yang akan kita bikin menjadi benang merah obrolan kita adalah teknik tekstil ketika di print ya, atau mungkin dengan cara apalah, saya juga karena saya belum tahu banget, tapi hanya sekilas aja secara umum, karena saya nggak pernah kalau ke tekstil. Si karya akang itu ketika di print atau dicetak, itu konsepnya kalau saya pernah memperhatikan sistem print yang berbeda-beda. Ada rata-rata kan yang muda dulu ya, warna itu, terus ditumpuk sama yang ada campuran itu. Ada juga saya pernah satu printer salah satu merek, kebalik saya lihat tuh biru dulu, kebalik terakhir, tapi pencampuran warnanya memang lebih bagus saturasinya, lebih tinggi gitu. Tapi saya lihat, terjadi ketika jadinya itu pas diangkat, lebih tajam. Nah, kalau di tekstil seperti apa? Apa penumpukannya bisa? Apa tidak itu satu? Bisa apa tidak? Bisa. Berapa maksimalnya? Jadi sampai 12 warna bisa. Oh, bisa. Karena gini, ya, dari urutan paling tua dulu masuk. Paling tua dulu ya. Kan benar. Ya. Tua dulu karena di channel juga nomor 1 misalnya hitam, nomor 2 yang lebih muda itu sampai ke 9. Itu semua begitu kan? Semua begitu. Karena karakter die stack itu transparan dia. Kalau seandainya pun dia dicimpa sama yang itu, tetap si yang muda enggak akan mengalahkan yang tua. Oke. Dan ini akan menjadi pembahasan yang apakah teknik ini melatar belakangi karya-karya Kang Dadi? Karena ternyata kayak dua dunia. Ada dua dunia. Kita akan teruskan setelah kopi dulu. Oke. Ya, lanjut ya. Jadi gini kan, setelah sekian lama akan di untuk karya yang di kanvas ya, kalau saya sih bahasanya lebih kemurni ya. Karena ini kelasnya dibagi dua dunia itu mungkin ya, kalau bahasa saya satu dunianya desain, satu dunianya art atau murni lah. Lebih kalau murni lebih bebas ya, bahannya mau apapun silakan, mau dari bambu, dari kanvas, kertas. Tekniknya juga sama bebas, catnya pun sama, medianya sama bebas, terus pemikirannya bebas juga, skillnya, media apa, figur apa, objek yang digambar bebas. Kalau beda, kalau desain tetap, segimanapun kita bebas, tetap kita adalah melayani pesanan. Nah, ya, betul. Itu dari sisi konsep. Customer. Nah, kalau lihat karya Kang Dani ini, saya lihat banyak, boleh dikatakan kayak lembu di Sunda mah kayak kuda kalau artinya gedau kan. Benar gak itu dirasakan kan ketika akan 23 tahun sejak kapan akan main di kanvas? Sebelum ke tekstil juga udah main di kanvas. Nah, pada saat kita proses di desain melukis tetap ya, sambil berjalan kan sama-sama kan, ya namanya kita bekerja akan dari jam 8 ya, pasti kan sampai jam 5 tetap dari tidak sebebas kayak yang sekarang akan sering pameran. Pertanyaan saya itu maksudnya ketika akan lebih banyak di kanvas, terus mungkin baru-baru setelah tekstil selesai mungkin itu kalau prediksi saya begitu. Hampir selesai sih belum ya, hampirlah 5 tahun sebelumnya itu saya udah mulai lebih leluasa lebih karena ke kanvas ya. Karena tugas desain juga kan kita hanya menyediakan ide-ide saja untuk rekan-rekan kita. Saya justru kalau untuk masalah desain
kalau dikatakan bahasa Sunda nama apruk-aprukan kaleuweung, Kanjen. Mencari ide itu bukan hanya di buku-buku, yeah. Tapi kita ke solokan-solokan, ke sampah, itu sumber ide semua. Kita scan idenya untuk efek, untuk teksturnya. Yeah, teksturnya. Nah itu, saya yang menyediakan di Lewitek. Semua anak-anak yang mengembangkan. Gitu. Yeah. Nah itu jadi, itu yang akan diceritakan adalah pola pencarian gagasan dari kenapa sebuah desain muncul seperti ini, seperti begitu, dan itu benang merahnya ada. Tadi salah satu saya melihat ada karya tahun 2010 akan tuh yang saat itu berapa yang perempuan ya, ya. Itu saya lihat sama dengan lukisan penari ada yang pakai baju berukat ya. Oh iya, itu kalau saya gambarkan ya, ini mau dilihat sama Akar bahwa ketika Akar memiliki teknik, apalagi tadi diceritakan mencari gagasan, baik mencari tekstur, warna, karakter, efek, itu dia dari alam yang lebih luas lagi kan, akan tuangkan menjadi sebuah desain. Dan saya lihat juga, makanya Akar betul ketika Akar berkarya di bidang tekstil berbarengan dengan bidang melukis yang artnya itu, saya lihat memang itu salah satunya ada bentuk-bentuk karakter-karakter yang dibalik sebenarnya. Kalau tekstil mah dari 3 dimensi akan buat jadi 2 dimensi, tapi kalau di art akan lebih bebas lagi. Di situ ada terjadi sebuah teknik kolase, ada mix media, itu ada apa bahan-bahan apa aja kan yang menjadi itu istilahnya yang sering akan buat. Saya sih kalau menciptakan sesuatu tidak terpaku satu bahan itu, cat minyak aja, tapi kita mikir untuk menciptakan ketebalan pakai gipsum apa, bukan gipsum ya, adalah khusus itu di mix semua ya kan, yang apapun yang bisa dipakai itu apa aja, styrofoam mah sebetulnya itu mah hanya untuk dekorasi ya, kalau untuk lukisan mah jarang lah, karena sekali kali kertas kain misalnya. Ya jadi gini, kan nanti di tayangan kita itu karya-karya akan kan ditampilin ketika orang bertanya kok ini tiga dimensi, ada yang memang tiga dimensinya dibuat secara kesan goresan tanpa ekuas, ada yang memang asli memang itu tuh tiga dimensi gitu, karena ada relief ya biasanya itu kan. Kalau dari sisi teknik mungkin di situ kita sepakati ya bahwa memang betul ya, sangat-sangat saling mempengaruhi pada akhirnya. Saya lihat ada sama. Cuman kalau dari sisi warna nih kan, gimana? Karena ini sangat berjauhan dengan karya yang di atas ya, yang maksudnya yang melihat. Kalau ini kuat banget teksturnya. Kelihatan akan melukis ini itu saya yakin hanya beberapa menit. Itu enggak. Ini hanya beberapa menit, 20 semalam. Seperti ini. 20 semalam. Tuh, percaya. Asli, karena udah saking biasa ini. Saking biasa gerakan-gerakan bentuk bunga, terus bentuk gradasi warna antara udah tahu warna mana dulu gitu. Orang tekstil jagonya gitu. Kayak pasapari itu kan. Pasapari. Hampir sama. Sama malah ya. Pasapari dengan padanya. Malah pembentukan karakter karya selanjutnya pun kalau boleh sedikit memberikan tanggapan, ada kecenderungan tebak gitu, ini kemana larinya. Jadi secara tidak langsung kalau kita respect, saya melihat juga beberapa karya yang seperti akan juga oh ini kadio larinya tadi. Jadi lebih all out di cara menuangkan itu apa teknik saya lihat. Nah kalau untuk materi kan bukan materi ya, apa figur ya atau objek yang digambar akan ada ini nggak, ada penghususan nggak kan, atau yang saya sukai gitu bebas. Kalau objek untuk lukisan ya betulnya saya lebih banyak menghayal sih, itu semua gitu ya menghayal, tapi ada juga yang kita keliling kampung. Ada pohon pisang bagus, saya sket atau dipoto dulu ya.
baru nanti dicurahkan ke kanvas tuh sudah dirobah, baik penempatan maupun bentuk warnanya serta ketebalannya udah kita atur sendiri. Yang penting hanya membutuhkan objeknya aja, bentuknya aja seperti itu. Terus untuk ke wajah-wajah saya seringnya on the spot. Pak kamu langsung? Seperti Gubernur Jawa Barat pernah, iya, yang dulu. Terus yang Wali Kota Subang Pak itu kemarin juga langsung. Nah ini tadi juga sebagai informasi karena dalam akan ini lebih banyak kegiatan yang sering diundang di ini, di acara-acara yang on spot seperti itu. Ya sampai sudah tadi dia langsung melukis gubernur, melukis bupati atau orang. Ya, kadang hari masih tetap terima ya itu ya. Masih tetap pesan, masih. Itu bagi yang mau pesan sama Kang Hanami langsung itu bahannya cat minyak apa akrilik? Tergantung permintaan mau akrilik banyak bisa. Pensil bisa. Pensil kan? Bisa. Gitu. Yang paling akan sukai kalau pribadi bukan pesanan terus akan gambar pakai apa? Kalau untuk mencari ide sih saya pakai kontek. Oh, kontek. Itu sampai numpuk segini. Oh. Itu dari kontek semua. Kalau di baru di baru dituangkan ke kanvas. Saya selalu mengumpulkan ide-ide pada saat saya melangkah kemanapun. Jadi pertama ekonomis. Ya. Terus juga gampang dibawa ya. Iya, isi bahan ya. Kira-kira akrilik, rata-rata orang langsung akrilik aja ya. Sih, karena gampang. Kalau kemarin saya on the spot akrilik langsung saya bawa cat akrilik langsung cewek gitu. Ya. Ada sih, Pak Ari juga pernah mau. Kang, ini mungkin tiap orang kan beda. Kalau Akang gambar human figure ya atau sosok manusia itu warna kulit berapa warna? Banyak sebenarnya mas. Banyak. Tergantung lingkungan. Kalau kita ada cahaya merah, merah, ungu, biru, itu harus sudah masuk ke sini. Enggak hanya coklat. Jadi tidak baku. Enggak. Bukan. Terus enggak ada warna dasar yang menjadi penguat itu warna kulit enggak ada kan? Ada kan biasanya 3 atau 2. Ya, ada. Itu apa, mah coklat? Itu mah yang pokok ya, coklat tua atau sepia, sepia. Terus coklat muda ya. Itu akan ingat enggak serinya? Kalau akan bisa enggak itu nanti ajalah kalau itu. Siapa ya? Nanti saya kasih tahu. Terus warna krem-krem kayak gitu itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 lah dasar ya dasar. belum dicampur sama yang sisanya lain-lain. Baru cahaya cahaya nah nanti beda kan. Itu akan lebih mendahulukan dulu ini mah teknik kan ya nggak apa-apa ini karena ya tadi saya bilang kita itu ada benang merah antara tekstil kan ya. Tekstil, sinter printer kan, sama melukis. Yeah. Akan ada satu pesanan beda lagi dengan konsep akan lukisan yang lebih art lagi. Bebas, akan mau hitam dulu, mau batu dulu, tempel bebas. Yeah. Ini mah ketika pesanan kita di area yang sama pesanan orang. Untuk wajah itu akan menggambar efek cahaya dulu, apa bentuk dulu dan warna dasar dulu. Bentuk dulu, saya. Kalau efek cahaya dulu itu kan masuknya ke impres ya kita pokok-pokoknya dulu. Tapi kalau saya bentuk dulu aja. Nah itu kuncinya. Jadi impres itu begitu kawan-kawan. Iya. Ada kalau cahaya. Sekarang kita tidak bicara aliran. Iya. Keren. Kalau impres itu cahaya yang lebih ditampilkan. Kalau saya cahaya sih kita harus dulu memang saya selalu menampilkan cahaya dulu. Misalnya dari sekat. Kenapa itu, bisa berubah kan? Tidak. Tergantung keinginan aja lah itu mah ya. Enggak ada perbedaan enggak kan yang signifikan efek akhirnya? Ada sebetulnya mah ada. Tapi kita enggak kecolongan cahaya nantinya kalau impres dulu. Oh. Pas masuk cahaya dari sini. Berarti posisi sebelah sini kan terus mapai ke sini. Nah, itu kita hati-hati masuk warna-warna kulit semua. Tapi enggak hilang. Apakah kan tadi saya boleh dikatakan saya menyepakati bahwa akan ini masuk aliran lah kalau bicara aliran itu naturalis realis ya. Walaupun sebenarnya sekarang tuh udah
bukan tidak ada ya aliran-aliran ini, kita menjadi genre kan. Yeah, yeah. Genre. Genrenya kemana? Ke naturalis. Realis. Kalau akal bilang di situ natural realis, saya pikir kalau natural realis, kalau dengan konsep natural itu lebih ke alam. Ya, tadi benang merahnya adalah di akan. Saya akan menebak tadi itu bahwa akan pasti saya dulu. Karena saya tadi, oh natural. Berbeda ketika kalau memang kita pesanan, ya kita kebentuk dulu. Paham kita? Ya, seperti itu. Kopi dulu pokoknya. Kopi dulu. Karena memang di kita, kayak saya ya, terutama karena sering ngobrol-ngobrol, ada pemikiran-pemikiran yang memang tanpa disadari itu teknik yang seperti itu cukup membantu untuk menentukan pertama jendelnya kemana, kedua hasil akhirnya itu sangat berbeda. Betul katakan tadi, apalagi dengan media yang berbeda. Kalau akrilik boleh-boleh aja ya, kalau cat minyak apalagi kan itu bisa ada waktulah kita untuk kalau merubah. Kalau cat akril kan yang saya pikir cepat kering. Gak bisa kalau misalnya, kecuali ya terus ditumpuk kan pada akhirnya jadi seperti itu. Jadi otomatis hal-hal itu atau pertimbangan-pertimbangan yang kita ungkapkan tadi itu tetap didasari tujuan akhirnya apa dulu kan ya. Kalau tujuannya A, mungkin akan pakai teknik ini. B, pakai teknik ini. Itu yang akan mungkin nanti, ini kemakanan ini bisa jadi 3-4 untuk settingnya. Tekstil, teknik di apa, natural realisnya kita akan kupas yang benar-benar kita paham. Nanti ada waktu ya, untuk lebih dalam, dan kawan-kawan juga yang ingin tahu lebih banyak dan apa tidak serta merta harus di Kopsen aja, silakan boleh akan berkenan ya kalau yang datang berkenan. Seluruh Indonesia kan ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia mangga ada kawan-kawan dari manapun ke Bandung Barat, kontak Pak Hamdani kan izin nomornya dicantumin di sini. Mau yang pas lukisan silakan dekat ke sini di mana lagi tuh. Karena acara ini insya Allah ya kita nggak terlalu mengupas lebih banyak itu saat ini, hanya memberikan informasi tentang akan Kang Dani ini dari sisi skillnya, keberadaan beliaunya, alamat dan sebagainya. Dan ini kan satu lagi, dia kan teh ngagamar terus gitu, apa ada hobi yang lain nggak? Ada. Apakah? Nyanyi. Nyanyi juga saya. Gimana tuh nyanyi nih? Dulu punya grup lah ya. Oh, nah, kalau karaokean mah bisa spontan lah itu ya. Terus, jadi artinya kalau ada panggung teman tuh udah punya grup pasal. Enggak, dulu itu mah ya. Kalau sekarang mah enggak. Di sini sudah tua sama. Terus dekorasi palingnya, dekorasi. Itu teh akan dekorasi tuh interior eksterior juga ya. Iya. Kayak taman gitu. Oh, taman. Itu kan kerjain ada grupnya, ada kita punya. Ada tim lah. Patung nah itu yang kedua teman-teman sok yang mau bikin interior ya, exterior. Ada tim patung, tim itu. Kalau patung taman itu yang besar-besar akan sudah biasa ya? Bisa. Yang ukuran tinggi ini yang akan bikin yang paling gede di mana? Ukuran 5 meter sih. Loh, tingginya? Di mana? Sekarang ada di Majalaya, di Toserba Majalaya. Apa patung apa kan? Patung apa ya? Kayak orang Kalimantan gitulah. Ya, kayak totem. Oh, Kalimantan. Ya. Ada 3 di situ, di Baltos Tamansari yang di Bandung. Oh, di Baltos. Ada Mario Bros. Mario itu akan bahannya beton ya? Buka bahannya ini fiber glass resin. Oh, fiber yang resinnya. Resin, pakai resin itu lebih ini sih yang paling akan kuasai. Apa resin apa ini bebas resin, tapi saya resin paling kalau saya kertas paling enak, kertasmu gede tapi hampang gitu ini ringan.
paling pakai styrofoam kan awalnya, walaupun itu fiberglass, awal dasarnya kan styrofoam juga ya. Jadi kita tanahnya bentuknya ya. Ya, kecuali kalau terlalu tinggi kita perhitungan kekuatan kualitas pakai kawat juga gitu, pakai tergantung lah batunya. Tapi tetap itu mah rumpunya rumpun seni, seni juga seni ya. Nah ini bisa dibilang kita harus pandai-pandai memilah ya. Oh, ini alurnya kayu seni, art, akan melukis, apa ini berkarya aja. Kalau ini nyari uang gitu ya, itu tekstil bisa cari uang, patung cari uang. Ya itu kan menjadi salah satu tips ya. Iya, iya. Jangan sampai kawan-kawan perupa Nusantara terutama itu kehabisan gagasan, kehabisan semangat. Ya. Kita udah berapa kali menampilkan sosok-sosok kayak Pak Hamdani yang banyak skillnya, banyak kemampuannya, banyak gagasannya. Kita juga tampilkan sosok yang sudah lanjut usia tapi semangatnya masih sangat tinggi. Masa kita melenoi ya? Iya. Harus yang lebih kreatif, ya. Yang muda. Ini kan itu yang terakhir akan barangkali ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan mengenai dunia kesenian. Kira-kira ada nggak mau saran atau tips ya, boleh lah bebas. Pokoknya terutama ketika akan sebelumnya boleh diceritain dulu bahwa akan pernah mendapatkan sebuah kesan dalam kehidupan akan ya. Ada yang pas satu ada dua kan mungkin ada yang manis ada yang pahit itu boleh ceritakan dulu sehingga akan menjadi sebuah pengalaman terbaik. Kira-kira apa kan kesan dan pesan aja ya. Nah boleh lagi. Kalau kesan dan pesan mungkin saya dari dunia lukisan dulu ya. Memang sih perjalanan seseorang tidak selalu mulus ya. Ya. Selalu ada dinamika. Step-stepnya. Ada dinamika. Kadang kita menemukan kepahitan, kegembiraan. Ya. Saya mulai banyak order. Kita sampai kuliah saya membiayai sendiri karena order selalu ada. Nah, mungkin di situ juga ada pahit, ada manisnya ya. Ada yang nggak ditebus, ya mungkin ada yang pura-pura mau dipasarkan, ternyata nggak kembali tuh barang tuh hilang aja udah. Itu banyak sering. Itu ke, biasanya ke galeri atau ke toko? Kalau ke perseorangan juga ada. Kalau ke galeri mah udah jelas itu mah. Saya juga udah nggak terhitung kali ya. Yang barang disimpan udah kejual uangnya nggak ngasih. Nah itu itu mah nggak usah diceritakan lah. Aduh. Hal-hal seperti itu sering sering, sering di Bandung misalnya, di Bogor juga pernah. Itu mah udah lumrah ya, pasti aja ya selalu ada. Emang saya orangnya karunyaan, jadi nggak terlalu inilah. Yang penting kita jalan aja terus ya. Terus mengenai kesan. Alhamdulillah selama saya bergaul di lukisan saya banyak teman. Alhamdulillah banyak yang merangkul katakanlah ya di berbagai daerah ya, di Jakarta, di Bandung, Jakarta juga banyak lah. Zaman dulu masih ini sama orang-orang Ancol juga ya, sama orang sini juga kenal ke Ancol, akhirnya kita dekat ya. So, nah itu perjalanan saya di lukisan memang banyak lah, pahitnya banyak, manisnya juga ada, seimbang lah. Kalau pameran kan yang akan paling berkesan aja dari sekian akan kayaknya nggak kehitung ya, pameran luar negeri udah di mana kan? Kalau pernah saya, cuman sayanya nggak sempat ke sana. Itu karyanya aja yang bunga, akan kirinya. Di mana itu? Di Singapura. Itu kalau yang terjual yang paling termahal itu ada kan? Kalau itu rahasia itu si pemilik ya. Maksudnya, itu menjadi kesan nggak, Pak? Jadi kesan. Kalau misalnya jelas, karya saya dibawa oleh kolektor A ke sana misalnya.
itu laku terjual sekian-sekian, alhamdulillah itu menjadi kebanggaan saya, untuk motivasi saya juga ya. Nah itu kan akan bisa karya terjual dengan itu, ada nggak semacam trik atau tips supaya kawan-kawan juga sama kan pengen terjual gimana kan? Alhamdulillah sih, kalau menurut pengalaman saya, si kolektor itu nggak melihat si karya itu halus atau bagus kayak seperti apa, tapi apa yang ada di diri kita, misalnya kita senangnya blog-blogan ya, tebol-tebol, kita bebas-bebas aja berkarya, toh orang juga akan melihat, wah ini enak dilihat, walaupun itu gayanya fret gitu ya, oke palet, tapi tetap dibeli. Alhamdulillah dari mulai di YPK, di Subang, yang laku cuma saya yang terjual, bukannya ini ya, tapi itu harus, untuk pengalaman aja kita cari, artinya jangan sampai kan ada juga teman-teman gini ke saya, katanya mau lihat kemarin yang kedua yang mana, toh buat apa ya, pengen tahu aja yang kedua yang lakunya gimana. Saya pikirnya itu mah hoki ya kan, artinya kita harus jadi diri sendiri ya, apalagi berkarya, karena ya namanya kedua dan tidak itu tidak serta-merta karena lukisannya tadi aku bilang karena halus, karena bagus, karena mirip. Ya bebas orang lukisan curah celet aja lah. Yang dari kayak benang kasur aja tuh, kayak siapa Pablo Picasso, yang lain-lainnya ya saya lihat ya secara ini mah seolah-olah tidak bagus kalau orang ya, tapi ternyata mahal lukisannya kan gitu. Ada satu lukisan saya itu Gunung Salak dulu, ukuran 1 meter x 1,5 meter. Dibeli oleh kolektor luar negeri, Tris Maringka namanya. Itu gue rasanya tahun berapa ikan? Tahun 90, palet itu saya. Ada paletnya, pohon juga dipalet, terus ada danau juga dipalet-palet. Tapi tetap suka kan, jadi nggak harus lembut, halus nggak. Nah, kalau karya menurut saya ya. Tapi gimana cara kita menuangkan ide, ekspresinya, enak dilihat, pewarnaan, dan lain-lainnya. Seperti itu aja. Jadilah diri sendiri, pokoknya makannya. Ya, gitu sendiri kan? Aja, keluar dari diri sendiri aja. Semangatnya seperti itu ya. Kita jangan ragu-ragu, takut disebut apa gitu. Kalau boleh tahu, ini mah saya nggak nanyain harga ya. Kalau Kang Lani itu harganya wah, udah oke lah. Berapa jumlah lukisan akan yang kejual? Kurang lebih aja dari semenjak akan ada 100 kan lebih kayaknya lebih aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kawan-kawan semua. Kang Amdan itu 200-an kayak terjual dan nilainya pokoknya di atas jut-jut. Amin, mudah-mudahan nggak berkurang terus ya. Iya, kalau kita dan nanti intinya kan di share juga ke kawan-kawan yang lain, motivasinya, konsepnya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kan gitu aja obrolan kita di Kopsen awal ini, karena saya makin penasaran terutama di bidang tekstil. Nah itu ada yang ingin kita buat lagi ya, terutama untuk apa informasi dan wawasan ini sangat bermanfaat. Saya yakin untuk semua, terutama adik-adik yang masih sekolah di Sendipa, ada yang SMP, SMA, dan juga mungkin mahasiswa atau mungkin juga ada dosen-dosen dan juga bagi lembaga-lembaga yang memang butuh istilahnya kontribusi dari kita-kita, terutama dari peserta Kopsen atau anggota GBRSI lah, kawan-kawan di Perubahan Nusantara ini siap membantu apabila sekolah-sekolah ingin dipandu gitu kan ya, akan juga siap ke sekolah. Kebetulan nih, beliau ini baru selesai pensiun, waktunya makin banyak, boleh diundang beliau ini untuk mengisi acara-acara, terutama materi seni rupa tentang warna, pasti ini jagonya, masalah teknis, warna tersier, warna sekunder, warna primer, itu jagonya orang-orang tekstil. Dan dipastikan untuk menghubunginya enggak susah, mau di dalam kota, luar kota, nomornya akan dicantumkan di deskripsi. Dan mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan informasi kita saat ini menjadi hal yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua, serta mohon maaf apabila
apa yang kita sampaikan ada salah dan juga tidak berkenan. Semoga apa yang kita sampaikan ini juga bisa menstimulus, merangsang untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih baik dari yang kita lakukan sekarang. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.